dan tahniah atas kemenangan di AME 2015. Ni nampak gayanya dua orang saja hari ni. Okay, so Hakim nak tanya, hari tu kan you terbang kan masa AME. So cuba cerita sikit pengalaman masa terbang tu, tak gayat ke? Okay, saya sebenarnya orang yang gayat lah. Jadi seram. Benda tu saya cuba tangkis perlahan-lahan dan sampai ke malam kesemuan. Semuanya berjalan dengan lancar, cuma malam tu mungkin ada kesilapan teknik sikit. Saya jadi lebih nervous apabila mic saya dan ini monitor saya masa hari tu, masa terbang tu, masa live show tu, dia putus-putus. Oh, itulah cerita dia. Sebab ramai orang tweet pasal tu. Tu ada. Saya pun perasan juga kan, orang cakap kenapa mic akhir putus-putus tu kan. Memang ada masalah teknikal sikit kan, tak dapat dielakkan. Saya pun tak tahu apa masalah dia orang. Tapi yang penting saya harap semua enjoy lah. Tapi persembahan tetap mantap, okay. Jangan risau. Saya cuma dapat tengok Hakim terbang masa tengok ulangan. Sebab setiap kali pun dia orang kata Hakim terbang tinggi, saya tak pernah tengok. Sebab masa tu saya main piano sorang-sorang, pernah tengok atas. Tengok atas, tengok laut. Kan satu tabiat pelik masing-masing. Tabiat pelik. Cerita yang tak ada kat sini, tabiat pelik lah. Siapa lah? Okay, saya cerita dulu lah. Tabiat pelik Gigi. Gigi, dia kalau pergi mana-mana, show ke, perform ke apa semua, dia datang, dia bawa semua. Sama bawa satu rumah. Lengkap dengan satu rumah, dengan apa buat rambut apa semua dia bawa. Lengkap Gigi. Shampoo apa dia boleh mandi, 3 kali pun boleh mandi. Dia tu kira macam Doraemon lah, semua ada. Semua ada, kalau nak apa-apa, sikat tak ada. Ada. Apa je, barang-barang lain semua mesti ada. Tak lihat lah. Tabiat pelik saya pula, saya ni kalau nak tidur, saya suka gated punya. Itu peminat harus tahu. Kadang-kadang kalau saya misalkan tu macam sorang-sorang, bosan-bosan ni tak? Saya ada gated punya saya sendiri. Nantikan kita orang punya album tengah, sebenarnya diorang tengah recording sekarang ni, sebab tu diorang tak ada. Sebab tu kosong kiri kanan kan. Yang ada ni yang apa dah settle tadi, dah settle record kan? Dah settle record. Sekejap lagi nak pergi sana, so korang kena nantikan lah sebab album ni memang all out. Yap, kita akan bagi yang terbaik dan juga terima kasih juga kerana mengundi kami dan menyokong kami di Anugerah Meletop Era. Terima kasih banyak, anda semua adalah trofi kami yang sebenar-benarnya dan kita orang tak pernah terfikir pun untuk naik atas undian anda dan atau undian anda tu, kami ucapkan ribuan terima kasih. I love you.